Okay, setelah di retry, dia berhasil nih rilis versi 8. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, sekarang udah muncul nih. Ini Heroku ya. Nah, ini Heroku. Jadi artinya begitu masuk ke master, maka otomatis langsung di build, di test, kemudian langsung di deploy ke server gitu. Jadi kalau kita mau review, kita review sebelum dia masuk ke master tadi waktu ada merge request. Dan kalau kita sudah nyalakan continuous integration-nya waktu dia bikin merge request juga langsung di build dan dijalankan tesnya. Ya. Oke, silakan dicoba kalau mau di copy ininya bisa.